Mengungkapkan bahwa harga karet saat ini, karet basah saja sudah mencapai untuk bangkit dan memberikan dia juga berharap peningkatan harga karet ini akan terus. Ber Setelah mengalami penurunan harga karet yang cukup lumayan tinggi pada tahun 2023, harga karet di Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan tren positif. Kasih perkebunan dinas tanaman pangan di Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa harga karet saat ini sudah mulai membaik. Harga karet kering saat ini mencapai... 15.000 sampai dengan harga 17.000 per kilonya. Harga sudah membaik saat ini. Di harga karet basah saja sudah mencapai 10.000 sampai dengan 12.000 per kilonya. Menurutnya, meski sebagian petani karet telah beralih ke komoditas lain akibat rendahnya harga karet pada tahun 2023, Pasokan karet di Bengkulu tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan karet di Bengkulu masih memiliki potensi untuk bangkit dan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian daerah. Dia juga berharap bahwa peningkatan harga karet ini akan terus berlanjut, sehingga. Dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani karet di Bengkulu. Dengan adanya meningkat harga karet ini, diharapkan para petani karet yang belum berpindah ke komunitas lain dapat kembali fokus berbudidaya karet, sehingga dapat mendukung stabilitas pasokan dan meningkatkan kualitas produksi karet yang ada di Provinsi Bengkulu.